Halo teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan bagaimana cara yaitu menggunakan fitur terbaru dari WhatsApp, yaitu namanya fitur like status di WhatsApp ya, atau like story di WhatsApp, atau cara menyukai status orang di WhatsApp ya. Nah, di sini saya contohkan seperti ini teman-teman ya. Kita klik bagian WhatsAppnya. Nah, di sini kita klik bagian status orang ya, kita klik statusnya. Nah, di sini kecilkan ada suaranya. Nah, di sini ada tombol di bawahnya ini ada balas dan di sini ada tombol suka ya. Nah, di sini ada tombol suka. Kalau sudah muncul tombol suka seperti ini, berarti kita sudah menyukai status yang buat ini ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, nanti akan ada di tampilan sini teman-teman. Biasanya ada di tampilan sini ya kalau kita sudah menyukai ya. Nah, caranya gimana supaya kita muncul fitur barunya suka ini ya. Caranya sangat mudah, kita kembali, kita pergi ke Google Play Store ya teman-teman. Nah, kalian perbarui WhatsApp kalian. Oke, semoga membantu dan bermanfaat.